this moment. Life has begun from this moment. You are the one, right beside you is where I belong from this moment on. From this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. Ada nama sikap yang kami isi
siap pamong pasang tarima Tuhan. Dulu tambah kita mendok mulia teku puji-puji itu dopen itu kata perdengga bahasa nama korasi kita sahak kono dibagas anu pason dibagas ngai pason kumbas merohan di mati razami di solo rohan pasahan tos si panganon pamuhai di ulauta di bagasan sadaryo ugo kami di solo razami idahan malas asar asma rohamuna macam kerohonan ibu si panganon namar turu-turu ibu musyar kukna dohok namar saudara Andia batu tu martu tu tu beri martu tu tu moras mau dihita tu tu lor dia nampak kuda buru di tempat kasih nampak kolong kawan itu kantor. Bang ibu musir raja kami di bukti buru kami di sana pertama jual nama risi mau pisang si tong kita doh kita kukur. Andia batu tu lor batu tu kukur ma persaudara kukur persamaan. Tokima nang pernyataan perti kita tu zolano di tempat ya sinor rohani Tuhan ta gawe makoro las rohani kita tu zolano raja nami tuk songono penawi rupa santami di bagasan menopto lasma rohamuna dokono nami mahatanina tua tua sabaku mana marhamtu dulu mana marrubia Oras pamu si raja di bulan-bulan kami, nama jalo si pangan opa mumai, nama kuasa kami di bagasan opa so, oras pangan kami, pamurumuna, nama kalian. Bukti malam ini raja kami. Tamadu tutu hita madok mauliati, dua dupan itu kata, di nama masu-masu waluta sahan roh ditikyo, di luas kita marahi, pasok bui kita baju pang, ditongan di bagas nami, nama sama penamar dua, si gombok nasa pangisina bagas pangantaran nyarang pangantaran ibur pangalapas sangat pangalapan tua dimana gombok nyari dikarnakok ni matanya adon dimana kok kamu alam boru tutungan ibagas nami nakok matutu parsau ya gabi nakok parsau ya koras ikita namar hula hula boru las huida habido akamang boru ni dedek ni rohamuna dinalah komanda untuk kami dibuat kamu tutup imas panganon marhi di idahan las doa juruk namar turu-turu namar tanggo-tanggo dinawa tahanan imar itu kelamuna imas si panganos si buka-bukai las rohanan yang kamu buruk majalur yang kasih buah-buah muna las dibuat kamu dosa imam marhi di apang nahok apang najagar namar isihon akas hitong-hitongi doa akan tidak buruk-buruk asa guru-guru matutu parsau yang gadi guru-guru parsau yang koras tong iha atau turuhin atau bakal nasoko buar-buar tong ima dihita dalam ningol untuk pahonnya lakta nabar dua jebata tanlu bobi mati anak muna nanang gabi helan nami buru nami nanang gabi paru main muna kalau ini dohonor nanti mak akan memburu sama pendohan ina tua-tua asa bagot matutu nabar hal tong ina natubu di atas girobian Horas mahami hula-hula muna sida hutar nama jalo Tugat dana bagi hamu amang boru nami lubat tobi sikat di nama kalian Hebat itu Las rohanan yang mengboru hidup rohan nami asarak bapar sauli hong kita Mersia rupa kita hudun Gari Di boru nami asa buah tau matu si las para di hamu masih panganota Asarak marsi panganok kita rak bapar sauli hong Dari las nirohan dan lain berkorong kami anak berburu di kuriam macaru pasu-pasu siap koman di tena kosong di negara untuk bersari di orang baru Tuhan di mana untuk membuat Tuhan dan Nabi Nukani dan kedua nami masih dari parang las nirohan kami Tuhan kuasa hati kami sebagai anak pemohai itu si raja ini bulan-bulan cara rapa persauli kami pasu-pasu marniti sebagai anak dosi nombor nombor di disuruh Jumlah lupa masuk-masuk Kasana korang dulu lebar Tau lagi masuk bagasan pemadaman Jumlah lupa rasih kami Tuhan Sesalu berusak Menurut kami Sapa lupa kami Tuhan Kalau orang ini masuk-masuk Dan itu jangan kami Kami mergi di anak Yesus Kristus Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Raja Nabi Allah Raja Isi Dabu Terus kepada Bapak Raja Nabi Batu
sibangan was nengoha ina sibangan upambay na upasangat kami diwele sa tikyon las maura karo mo pasawin ko ipasupasupungan may nita kapag kumunik ba tawag ng kaso diwele sa ipamakan Ope nang burkudo to helaku tubuh laklak main na tubuh siko tubuh anak-anak maamu dohot tubuhan bu binatikon hujur main na di tobi ni tapia tudia hamu mga laka sa itu si maamu dapat pasal saha-saha ni solo main na saha matubotel sahat mahitaw sudi mengulu saya sahat matupar horasan sahat matupar kebiak ope pare denami bae majo ede borhat madainam Thank you.
Tuhanimu di korbania, amin. Matuama galuh nama kajian jawab, nama kami jaga dalam hati. Saya panganomu dona diula di tanganmu, matuama ucara sonam. Idama sesungguhnya di dalam mulut aku akan pasu-pasu bawa nama kadiari Jehovah. Sesungguhnya di dalam mulut aku akan pasu-pasu bawa nama kadiari Jehovah. Sesungguhnya di dalam mulut aku akan tinggal untuk nasihat pribadi dan dung anggun aja saling mengurut pribadi. Ini adalah pilihan.
Bapak aku mengatakan bahwa ini adalah pilihan. Tuhan menciptakan manusia, memberikan kehendak bebas. Kehendak bebas yang dilakukan manusia sering tidak kena sasaran apa tujuan yang terlalu besar. Maka dalam hidup itu perlu diarahkan, perlu dituntun, perlu dibimbing, perlu mereka itu hidup dalam hal yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Yesus mengatakan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan sebagai pemimpin orang Israel menggantikan Musa di hadapan Tuhan, dia mengatakan ini adalah sebagai ucapan perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. Dia dengan tegas mengatakan sebelum firman ini atau ayat yang di atasnya ada perkataan dan penegasan dari para seorang pemimpin, leadership, kepimpinan atau pemimpin mengarahkan orang yang pemimpin itu hidup dalam satu hal yang benar, hidup dalam satu kebenaran di dalam Tuhan. Maka dikatakan Yosua 24 ayat 15 sementara yang katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada neneknya akan nenek moyang di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang lebih kamu diai ini. Dan ayat yang paling menekankan, menegaskan dan menginginkan, mengharapkan dan membuat manusia itu hidup bersama Tuhan, maka dia berkata sebagai pemimpin yang hidup di dalam Tuhan, pemimpin yang setia kepada Tuhan dan pemimpin yang selalu mengharapkan bangsa atau umat yang dipimpinnya itu hidup sesuai dengan ajaran Tuhan atau kehendak Tuhan, maka dia sangat tegas mengatakan Allah yang benar-benar waktu saya bagas ikut Jehovah dan Allah benar. Pengantin kita ini kurang sifu, kita tidak memahami bahasa. Namun ini saya kirim ayat ini kepada anda berdua secara khusus waktu ini. Kita tahu namanya agama di luar Kristen, dan ini suatu penegasan buat kamu. Nanti bisa kamu kasih pesan langsungnya. Kalian harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, coba dulu bisikan, harus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanda. Ya. Terima kasih Bapak Anda. Oh, Bunda. Kira itu sudah pernah dijawab yang dulu. Saudara suara yang kasih suara kita secara khusus ada berdua Aluhi Oktaria kami yang selalu menuntun dia walaupun sini si orang pemimpin adalah Yosua, tetapi karena kamu sudah mengenal memahami Yesus Kristus adalah Allah Bapa dan Roh Kudus, kamu yang menuntun dia di dalam iman yang sekarang Yosua ini seorang laki-laki pemimpin, tapi kepemimpinan untuk mengimani Tuhan itu kamu dan mengenalkan dia supaya dia lebih memahami adalah siapa Tuhan yang akan disembahnya. Tidak perlu dikatakan oleh firman ini buat anda berdua keluarkan. Jadi ke depannya sekali penampilan yang tidak sini atau penting dari sini, yang pasti kalian hidup sesuai dengan pilihan yang pas kepada Yesus Kristus. Maka saya katakan di depan tadi, manusia punya kebebasan untuk memilih. Tapi kalau anda berdua secara khusus cuang ibu telah memilih menjadi seorang Kristen, hiduplah beribadah kepada Tuhan, hiduplah
setia kepada Tuhan. Jangan ikuti acara-acara kau yang telah begitu lama diikuti selama ini. Tapi hiduplah dalam kehidupan baru menjadi seorang Kristen yang takut kepada Tuhan, yang memang kita memilih hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang dituntut oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita diberikan oleh Tuhan pilihan, kita diciptakan bukan seperti boneka kayu, kita bukan seperti wayang yang dimainkan, yang dalam memainkan wayang, ataupun manusia itu bukan seperti remote control yang bisa diapakan, bukan begitu. Tapi manusia itu yang kebebasan dalam hal memilih itu, maka Anda jangan salah memilih di dalam hidup ini, bahwa yang kita ikuti, yang kita puja, yang kita sembah, Allah sayang selalu kita sembah dalam kehidupan baik seorang istri anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu kita semuanya, Yosua di sini membuat pilihan yang sangat pas. Kenapa? Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang menguasai. Sekarang kita dalam menciptakan sesuatu, apa pun ini berubah, kita tidak siap dengan Allah, karena kita adalah kita Tuhan. Kita hanya berkarya di dalam karya yang disebut oleh Tuhan. Tapi yang dibuat oleh Yosua di sini adalah bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan dan memiliki kebebasan dan Tuhan kebebasan itu jangan salah ini. Suami istri hiduplah, imanilah Tuhan itu dan menjadi hidup kesertaan alaminya yang hanya takut kepada Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh benar-benar mengakui Tuhan itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang menjadi keselamatan kita, Tuhan yang menjadi memberikan kehidupan kita, dan beribadah hanya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita nafas kehidupan sampai saat ini dan besok lagi kita diberikan kesehatan dan berkahnya. Amin. Amin kan? Amin. Jadi Tuhan memberkati kita Bapak Ibu semuanya, hiduplah hanya di dalam Tuhan. Boleh mengatakan kalau sesuatu tak utang akan semuanya juri tak sonar, siapa cuma aku di satu lah kaya kejati-jati kalau lah maka aku tukul lah isi aku biar isi aku isi dan dari kalau lah maka maka no kurang atau luar kaya no siapa boleh semuanya tapi ini dia tiba-tiba panggil lebih mana semuanya kasih kuala tak kahal atau tidur di dalam wakil kita itu ditinggalkan. Maka di sini diharapkan, diinginkan kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, satukan hati kita siapa yang kita sembah, satukan hati kita siapa yang kita ikuti, satukan hati kita, iman kita bahwa kesetiaan dalam Tuhan adalah kesetiaan hati mengakui bahwa hanya Allah sahaja Tuhan yang memberikan keselamatan dan kehidupan. Di pasu-pasu nasional, pasu-pasu kolektor, sultan angka buru, di pasu-pasu kita sedih, di bagasi kebata, boleh dibata mampas sangat, dosi sekota di muruta. Amin. Matang yang kita, kita berkuat. Ya Allah, Tuhan kami, yang kami sembah di dalam diri Yesus Tuhan kami, di dalam Roh Kudus, yang membimbing hidup kami, ya kami, hari ini, anak telah menerima pemberkatan nikah dalam situ dengan Octavia Sidauta. Ya Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan pengertian, dan berikan Tuhan iman yang teguh, biar hanya kepada Tuhan saja mereka beribadah, mengikuti Engkau, mengaku Engkau dalam segala kehidupan. Tidak ada Allah lain kecuali Engkau adalah Tuhan yang berikan keselamatan, yang berikan kehidupan, memberikan berkat. Berkatilah, ya Bapak, keluarga mereka pada saat ini telah membuka lembaran baru dan akan menerima berkatmu dan Engkau melalui firmanmu. Ya Tuhan Allah, berkati semua para undangan, berkati Tuhan, Bapak Ibu, kedua belah pihak orang tua dan semuanya Tuhan yang datang kepada hari ini di dalam naungan berkatmu. Hanya Engkau lah yang kami sembah, yang kami inginkan, kami mudiakan, dan berkatilah Tuhan jemaat, berkat juga para pelayan di
dan mereka selalu setia di dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu mengakui bahwa Engkau hanyalah Tuhan yang selalu menghidupi kehidupan kami, dan yang hanya kami sembah hanya Engkau Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai Tuhan yang hidup dan yang sesungguhnya dalam kehidupan iman Kristiani. Kristen yang sesungguhnya adalah Kristen yang setia untuk mengakui Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami memuji dan menyatakan salam. Amin. Sekarang saya tanya kepada pengantin pria,
dipatuhi. Bersedia ke sana di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Oktavia Sidabuka menjadi istri. Bersedia ke sana mengasihi dia dengan segala hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedia ke sana bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang terus. Bersedia ke sana untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan mau ke sana berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu. Apakah saudara menerima sebuah itu dengan jawab ini ya sampai ke dulu. Ini saya tanya kepada pengganti perempuan Oktavia Sidabuka yang telah suam sibu Lumban Toe mencari teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang terkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki suam sibu Lumban Toe menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedia saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerimanya semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab dengan iya. Saya dan umat Tuhan mengucapkan terimanya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah pemberkat Engkau yang Engkau dan menyalahkan kemampuan yang berkasih karunia damai sejahtera. Amin. Pada Rabu 16/1/2023 dengan teks tetap kaku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dan gereja kita ini berikan Alkitab kepada saudara berdua belum dibaca dan terselitkan sama dia. Okay. Tuhan berkati ya. Ale kami bapa dia, sungguh di mana sida, asa saya
tugas nasida asa serta berkoci akar pamimbul do umuanya karena kosea. Pasu-pasu manang na kawas ko sulis sa solo hinungan nami na kawitiyon. Alepuan, wawa pasak nami na siya. Pasu-pasu man na siya. Asa magagatir diyan ang kogol. Ipas dan mongomo di ulang siya ni Hela dan aku.
Marhal sohot ako, Ama. I'm
de mau.